Hai para istri, ini buat kalian yang sering mengucapkan bahwa sikap istri itu tergantung pada suaminya. Coba kita lihat fakta. Jika ukuran sebaik-baik manusia adalah Nabi, maka Nabi Nuh, Nabi Lut, toh ternyata ditinggalkan oleh istrinya. Jika ukuran seburuk-buruk manusia adalah Fir'aun, yang bukan saja dengan kebengisan dan kekejamannya, hingga bahkan mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, tapi punya perempuan soleha, istrinya yang bernama Asia, yang terus-menerus mengingatkannya dan tidak pernah terpengaruh. Dari kedua fakta ini, sungguh bisa kita tarik kesimpulan bahwa baik tidaknya seorang istri bukan pada laki-lakinya, tapi tergantung pada pendidikannya, agamanya, dan kualitas keimanannya. Suamimu adalah surgamu, tapi jika suamimu bukan orang yang soleh, itu bukan urusanmu, hingga kelak ia akan masuk surga ataupun masuk di neraka. Tapi baktimu kepada suamimu, taatmu, sayangmu, cintamu kepada suamimu bisa memasukkanmu ke dalam surganya Allah, meskipun sekali lagi suamimu bukan orang yang soleh. Bersama saya Arun Sping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.